dua tempat. Tempat yang pertama tadi, kita tengok dia tidak ada perbahasan khasal. Dia tidak ada menunjukkan sebarang tanda bismillah ke, tidak ada menggantung ayat Al-Quran. Dan kita dapati owner dia pun Indian. Walau bagaimanapun, tindakan yang restoran yang pertama tu hanya diambil dari segi penandaan harga lah. Maknanya daripada akta KPDN HGP. Sebab SSM pun ada bagi amaran juga. Sebab dia tidak mengikut, tidak, dia punya nama restoran tu kurang tepat dan tidak mempamerkan dia punya sijil nombor pendaftaran SSM. Yang dekat nombor 2 ni memandangkan dia ada isu kebersihan. So pihak DBKL, Jabatan Kesihatan, telah memberi arahan untuk tutup. So sebab ini merupakan restoran 24 jam. So kita dapati ada isu-isu kebersihan. So mereka hanya akan, mereka diminta kemaskan balik dan hanya akan dibuka apabila pihak DBKL selepas menyiasat mendapati puas hati kebersihan ataupun tindakan pembersihan telah dilaksanakan. Itu di pihak DBKL. Untuk di pihak Cakim, mereka telah mengenakan amaran sebab dia ada tanda halal tetapi tidak menepati ciri-ciri yang ditetapkan oleh Jakim dan tidak ada memohon persijilan halal daripada pihak Jakim ataupun Jawi lah, pihak Jakim lah kan. Betul. Dan SSM pun amaran jugalah sebab samalah juga, dia tidak mematuhi kriteria pendaftaran tu. Dia ada berdaftar di bawah SSM tapi dari segi nombor tidak adalah, nombor pendaftaran tidak dipamerkan.